Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Yusita Rahayu. Kali ini aku mau ngeprank pacar aku lagi. Jadi aku ngepranknya itu aku lagi chatan nih sama dia. Aku sekarang lagi chatan sama dia. Cuman aku kalau misalnya balas lama itu, kalau dia balas lama itu aku selalu marah-marah. Kenapa dia balasnya lama? Kalau aku kan balasnya selalu cepat gitu ya. Dia mah selalu lama. Jadi alasannya gitu, kenapa kamu balasnya lama? Jadi kalau misalnya dia balasnya lama, aku selalu telepon dia. Ini baru 3 menit sih dia belum balas. Langsung aja kita telepon. Ini aku telepon. Kita speaker. Tuh kan nggak diangkat-angkat. Emang ngeluncak nih, nggak diangkat-angkat. Nggak diangkat dong nih. Lihat nggak? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kamu kemana aja? Kok nggak balas chat aku? Kok nggak balas chat aku? Kenapa? Gak balas chat aku? Iya, aku lagi keluar WA, jadi bukannya gak balas. Ngapain keluar WA? Aku gak buka Instagram. DM-an kali sama cewek lain? Enggak. Boong. Lagi di mana emang? Di rumah, di kamar. Lagi ngapain? Masih lagi tidur. Ya, kenapa balasnya lama? Udah 3 menit aku nungguin balasan kamu. Iya, baru 3 menit aku. 3 menit enggak lama. Atuh orang mah kalau 10 menit. Orang mah kalau misalnya ada notif aku itu langsung balas, aku aja langsung balas chat kamu kan. Ya kan, aku fokus ke Instagram jadi enggak tahu nanti. Emang dasarnya aja kamu mah gak mau balas cepet chat aku. Atau gimana? Orang mutein lu guys. Ini aku rasa baik aku. Banyak gak mau balas chat cepet. Bohong. Kenapa kamu ngambek? Aduh, balasnya cepet lah. Aku aja balasnya cepet kan. Kan aku lagi buka Instagram. Ngapain buka Instagramnya? Aduh, buka Instagram. DM-an sama cewek lain. Lihat video konten. DM-an sama cewek lain. Pak, selalu berpikir negatif sama aku. Padahal aku gak macam-macam. Emang kayak gitu kan kamu mah? Kalau balasnya lama, pasti lagi chatan sama cewek lain. Lah, atau siapa? Kan biasanya kayak gitu. Kadang nih, terakhir dilihatnya kadang kan aku balas chat kamu jam segini, misalnya jam sekarang jam 15.33. Terus kamu nanti buka WA-nya, terakhir dilihat WA kamu itu jam 15.37 misalnya, terus aku chat kamu lagi. Itu kamu ngapain aja jam segitu? Enggak apa-apa. Bohong. Aku buka WA nih, suka nggak kebalas itu WA kamu, aku cuma balas WA temen aku doang. Padahal kan itu aku paling atas. Ya kan nggak kebalas, nggak ini apa terus nggak, kecuali kamu spam baru aku balas. Emangnya kamu mah harus di spam dulu sama aku? Kalau nggak di spam aja, nggak ngebales. Ya udah sih. Marah-marah kamu pepes ya. Orang mah. Apa? Orang mah inisiatif ke bales. Aku aja selalu bales cepet kan. Ya udah maaf, jangan marah-marah lah. Maaf, pasti diulang lagi.
namanya juga manusia. Salah bilang. Atau jangan diulang lagi lah. Kamu mah selalu diulang. Ya kan namanya juga manusia, kamu. Kalau udah minta maaf itu jangan diulang-ulang lagi. Gimana? Aku juga nggak mau buat kesalahan yang sama. Kebiasaan. Terus kamu lagi ngapain sekarang? Lagi tiduran, yang bilang lagi tiduran. Di mana? Di kamar. Sama siapa? Sama papang. Sama cewek kali. Mas sama cewek sih gak jalan. Abis itu balasnya lama, siapa tahu kamu ngeladenin cewek dulu. Mau ngeladenin cewek, emang gue cowok apaan?